praktik manasik haji adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar utama, agar peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar secara aktif dengan objek langsung dan nyata, sehingga capaian hasil pembelajaran dapat diperoleh secara maksimal. Kegiatan ini diikuti khusus siswa kelas 9 yang berjumlah 85 orang. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang rukun ibadah haji. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, memberikan pembekalan ibadah haji tidak hanya secara materi dan juga praktik secara langsung kepada peserta didik. Kegiatan ini, peserta didik dapat mengetahui tentang rukun ibadah haji yang nantinya mereka dapat terapkan dalam kehidupan nyata mereka.